untuk rancangan Ibrah. Dan alhamdulillah sekali lagi kita dapat dipertemukan di udara bersama dengan tetamu yang saya lalukan tak lain tak bukan Ustaz Muhammad Syahri Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hajar Masih sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bersama rakan-rakan pendengar kita petang ini untuk perkongsian kita yang seterusnya. Tajuk kita minggu ini insya-Allah bawakan sesuatu yang istimewa, iaitu kewafatan Nabi Sulaiman. Silakan mukadimahnya dulu Ustaz. Terima kasih pada Hajah Maslina. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya rabbil alamin al-qail falamma qadayna alayhi al-maut ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ard ta'kulu min sa'atah falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamun al-ghaib ma labithu fil azabil muhin. Sadaqallahul Azim. Yang bermaksud, maka apabila kami menetapkan kematian ke atas Sulaiman, maka tidak adalah yang memberitahu tentang kematiannya itu kecuali anak-anak yang memakan tongkatnya. Maka apabila Sulaiman itu tersungkur, barulah tahu jin bahawasanya jika mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak akan kekal dalam azab yang menghinakan. Surah Saba ayat yang ke-14. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Tuan-tuan puan-puan yang dihormati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita berada dalam segmen Ibrah. Segmen yang seperti biasa kita nak cari motivasi daripada Quran. Ya. Cerita-cerita Quran sebenarnya memotivasikan kita. Dan hari ini kita punya tajuk sempena 7 Safar insya-Allah 1438 Hijrah. Kita nak ambil ibrah daripada peristiwa kewafatan Nabi Sulaiman. Dalam Quran cerita Nabi wafat ni jarang kita jumpa. Saya. Tetapi bab Nabi Sulaiman wafat ni ada dalam Quran. Ya, bab Nabi Sulaiman wafat ni ada dalam Quran. Lalu timbullah soalan dalam fikiran kita, mengapa Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan bab kewafatan Nabi Sulaiman? Yeah. Sedangkan ramai para nabi tidak pun dirakamkan di dalam Al-Quran kewafatan mereka. Makanya mesti ada sesuatu yang istimewa di sebalik Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang kewafatan Nabi Sulaiman di dalam Al-Quran dalam surah yang ke-34 namanya surah Saba. Tuan-tuan, kalau kita tengok terjemahan sahaja, saya percaya kita dah boleh dapat pengajian, kita dah boleh dapat pengajaran dah. Sekadar tengok terjemahan sahaja yang saya bacakan tadi, saya percaya dalam fikiran anda sepintas lalu bila dengar ayat yang saya bacakan tadi, dalam fikiran anda, Masya Allah, sehebat-hebat Nabi Sulaiman pun, yeah, dia meninggal dunia, dia wafat, dia mati. Dan kita tahu sahaja daripada terjemahan bagaimana jin pun baru tahu Nabi Sulaiman wafat hanya selepas dia tersungkur jatuh bila tongkatnya dimakan oleh anak-anak. Jadi orang yang tak boleh nak bilik tafsir sekalipun, dia sudah terasa kehebatan Quran. Iaitulah Quran nak habaq, Quran nak ghayaq, Quran nak bagi tahu hebat macam mana pun kamu berkuasa, kamu memimpin, kamu tetap akan menuju mati. Tak ada orang boleh terkecuali daripada mati. Saya. Itu peringkat biasa. Dia panggil peringkat tahu terjemahan. Tetapi zaman Ibrah ni kita nak bawa dalam lagi. Kita nak menggali, mencari mutiara luk-luk marjannya di dasar lautan. Ya. Lalu mari saya kongsikan. Ayat ni memberitahu kita Nabi Sulaiman falamma qadayna alaihi al-maut. Kami telah menetapkan satu tarikh di mana Sulaiman akan mati. Maka adakah Nabi Sulaiman tahu dia akan mati dalam masa yang terdekat? Logiknya ataupun bukan logiklah, kita semua tahu mati ni rahsia. Ya. Mati ni misteri. Kita tidak tahu bila tarikh kita, bila giliran saya, bila giliran Mas, kita tidak tahu mati ini bila. Tetapi ya, dia ada tetapi dia. Ya. Para ulama mengatakan para rasul ni dia lain sikit daripada kita. Mereka ini diberitahu oleh malaikat maut dengan izin Allah. Malaikat maut akan datang beritahu kepada Nabi, wahai Rasulullah, mengikut perancangan Allah, takdir Allah, kamu akan mati esok.
Kamu akan mati dalam seminggu lagi. Kamu akan mati dalam 2-3 hari lagi. Ya. So, kedatanganku untuk memberitahu kamu yang kamu diberikan pilihan. Nak ke tak nak mati? Seorang Nabi, mereka kena mati. Tetapi para ulama mengatakan dalam hadis yang sahih, di mana Rasulullah bersabda, para Nabi ini diberikan kelebihan, para Rasul ini diberikan kelebihan untuk memilih bila tarikh mereka boleh mati. Ha. Mereka boleh pilih. Benda ni pelik tapi benar. Di mana para Anbiya boleh memilih tarikh mati berdasarkan mana-mana yang mereka rasa lebih selesa. So, Nabi Sulaiman boleh memilih untuk mati pada tarikh yang mungkin lebih lama daripada jangkaan kita. Boleh saja Nabi Sulaiman tu hidup sampai sekarang, betul tak? Boleh je. Tetapi dia akan mati juga insya-Allah, sebagaimana Nabi Isa, dia akan mati juga nanti insya-Allah. Tetapi Nabi Sulaiman memilih untuk berpindah daripada alam ini menuju ke alam akhirat. Nabi Sulaiman memilih untuk bersetuju dengan tarikh mati yang telah ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak perlu dipanjang-panjangkan lagi. Maka kita dapat memahami di sini betapa cintanya Nabi Sulaiman kepada negara akhirat. Saya. Orang yang cinta dunia, dia akan menggunakan kelebihan bila malaikat mau datang, lambat lagi boleh tak? Ini orang yang tenggelam dengan dunia. Tetapi Nabi Sulaiman, cuba tengok ayat sebelumnya. Ini tips untuk dapat ibrah. Tengok ayat sebelumnya, kita akan tengok macam mana Nabi Sulaiman dianugerahkan segala-galanya. Wali Sulaiman ar-rih udunguha syahrun warawahuha syahrun. Kami anugerahkan kepada Sulaiman ini angin yang menerbangkan perjalanannya, yang mana kalau naik unta perjalanan menuju ke sana 1 bulan and then balik ke istana 1 bulan, perjalanan mengambil masa 2 bulan. Tetapi dengan menggunakan teknologi angin zam-zam ala kazam tu kan, maka ia boleh berlaku dengan sangat pantas. Tak sampai sehari untuk Nabi bergerak melebihi 1 bulan perjalanan unta. Mungkin yes, 500 kilometer, 600 kilometer. Tetapi ia hanya berlaku dalam 1 hari. So, Allah tundukkan kepada Nabi Sulaiman angin. Dalam ayat yang sama, dalam surah yang sama, maafkan saya, dalam ayat yang sebelumnya, dalam surah yang sama, Allah bagi lagi apa dia? Allah lembutkan tembaga. Sampai macam air je tembaga yang nak dibuat senjata, dibuat baju perang. Allah Ta'ala kata, wa asalna lahu aynal qitr. Kami lembut, kami cair, kami alirkan tembaga. Subhanallah. Sesuatu yang sukar dan sebenarnya tidak pun diperolehi oleh sesiapa pun manusia kecuali baginda. Itu nombor 2. Dan nombor 3 yang tidak pernah dikurniakan kepada mana-mana anbiya, iaitulah jin berkhidmat dengan Nabi Sulaiman. Satu pihak jin yang bekerja di hadapan baginda, satu pihak yang bekerja di luar daripada istana baginda, yakni baginda tidak melihatnya secara depan mata. So, ayat sebelum ayat kewafatan Nabi Sulaiman ni rupanya ada cerita di mana Allah menggambarkan antara nikmat Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, di mana wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi bi idni rabbih. Adanya jin yang bekerja di hadapan Nabi Sulaiman dengan izin Allah. Mereka, kalau mereka tidak bekerja dengan bersungguh, maka Allah menjadikan asbab melalui Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman diberikan kekuatan untuk menimpakan azab kepada jin yang engkar. Maknanya sepatutnya office hour. Tetapi jin escape daripada istananya, Nabi Sulaiman diberikan kekuatan. Setengah para ulama mengatakan dengan tongkat Nabi Musa ni, wa may yazigh minhum an amrina nudzikhu min adzabis sa'ir. Ayat sebelumnya, iaitu Nabi Sulaiman ini diberikan kekuatan untuk mengenakan azab api yang sakit kepada staffnya yang bernama jin yang sepatutnya bekerja di hadapannya tetapi melakukan sesuatu yang sebaliknya. Mungkin bersembang ke kan, mungkin buat benda lain. So, Nabi Sulaiman dikatakan boleh menimpakan azab macam itulah mungkin gambarannya, sampai terasa sakit yang menyebabkan jin ini kena berkhidmat sepenuh masa, penuh komitmen. Nak tengok Nabi Sulaiman pun diorang takut sebab kemuliaannya, ketegasannya sebagai seorang ketua. Satu lagi pihak jin yang ayat yang sebelumnya juga mengatakan mereka ini bekerja di luar istana,
ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamathil wa jifanin kal jawab wa qudurin rasiyah, yang berarti pasukan jin ini akan membangunkan bangunan-bangunan mihrab. Setengah ulama kata masjid, setengah ulama kata bangunan-bangunan tinggi yang akan dipertahankan kalau berlaku serangan. Mereka juga membinakan patung-patung. Ya, pada zaman dahulu syariatnya membenarkan untuk membina patung. Patung-patung gergasi. Kemudian membina pinggan-pinggan yang besarnya sebesar kolam. Kemudian membina periuk-periuk untuk memasak yang tetap di tempatnya. Jadi ini gambaran jin yang ditundukkan Allah kepada Nabi Sulaiman. Lalu Allah Ta'ala kata, Nabi ni dia memilih untuk mati, sedangkan dia diberikan segala-galanya. Bayangkan kita memperolehi kereta, kita ada rumah besar, kita dapat duit banyak, kita mempunyai aset yang banyak. Tiba-tiba malaikat maut datang, sudahkah bersedia untuk mati? Apa agaknya jawapan kita? Mungkin kita akan kata, nanti sekejap, boleh tak tangguh lagi satu tahun, saya nak menikmati kesenangan yang ada. Mungkin itu jawapan kita. Tetapi Nabi Sulaiman memilih, kalau itulah tarikh asal daripada Allah, maka saya tidak berhasrat untuk mencari tarikh lain. Sebab seorang rasul mengajar kita, erti mati bukanlah penamat. Mati adalah kita berpindah ke alam akhirat. Maka segala yang telah kita usahakan sudah pasti akan membantu kita di alam kubur dan di alam akhirat. Kalau apa yang Tuhan tundukkan kepada kita, kita gunakan untuk rasuah, kita gunakan untuk melakukan dosa dan maksiat, mesti malaikat maut datang, kita akan cuba sedaya upaya menafikan kedatangannya. Tetapi bagi Nabi Sulaiman, kenapa dia memilih untuk mati? Sedangkan baginya, dia ada banyak lagi kesenangan yang boleh dinikmati. Maka nampak sangat di situ, apa yang ditundukkan Allah kepada Nabi Sulaiman bukanlah Nabi Sulaiman letak di dalam hatinya. Nabi Sulaiman letak kat tangan je, tidak dimasukkan ke dalam hati. Maknanya benda tu bukan matlamat. Nabi yang menundukkan jin, Nabi yang menundukkan angin, Nabi yang menundukkan tembaga-tembaga ini untuk berbakti kepada melebar luaskan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu satu ibrah. Ibrah yang kedua kita pelajari di sini, Nabi Sulaiman, Allah Ta'ala gambarkan dalam ayat-ayat sebelum daripada ayat kewafatan ini, baginda ditundukkan kepadanya benda gaib. Angin, mas nampak tak angin? Tak. Kita tak nampak angin. Jin, lagi kita tak nampak. Kita tak nampak benda ni. Same. Tetapi Nabi Sulaiman tu macam mana dia mempunyai tentera, dia mempunyai human resource, dia mempunyai staff yang mana kita tak nampak staff dia. Allah nak ajar kita, benda gaib ni kamu tak nampak tapi wujud. Jangan benda kamu tak nampak, kamu kata tak wujud. Yeah. Angin, benda tak nampak tapi sebenarnya wujud. Jin, benda tak nampak tapi sebenarnya wujud. Jadi benda gaib ni kamu kena beriman pada kewujudannya. Jadi Allah Ta'ala nak gambarkan bagaimana kewujudan alam gaib ini sebenarnya sah, sebenarnya betul. Sebab sekiranya kita mengamati surah Saba ni, minggu lepas kita bicarakan tentang sirah kan? Ya. Yeah. Di sebalik setiap surah, para ulama mengatakan surah Saba ni turun kepada budak nakal namanya musyrikin Quraisy. Mereka ni, bayangkan hajahnya, bila kita menyampaikan tazkirah, yeah, orang tak nak dengar, itu tak apa lagi. Okey, orang tak nak dengar, orang meninggalkan kita. Dan orang kata saudara berhenti ceramah, cukuplah 5 minit. Yang kalau macam tu pun kita terasa dah sikit tu. Kita terasa dah orang tak bagi kita ceramah. Yeah. Tetapi ini bukan setakat tak nak dengar, ini bukan setakat nak halang kita ceramah. Ini siap cakap kepada kita bahasa sarkastiknya, mengejek-ngejek apa yang kita sebut. Dan yeah, antara yang dirakamkan Allah yang menyebabkan surah ini turun, di mana budak-budak nakal yang bernama musyrikin Quraisy ini telah dengan biadabnya mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahu tak kamu semua wahai Quraisy, kita orang ni tunjukkan pada kamu, ada seorang lelaki ni, dia kata bila kita masuk ke dalam bumi, kita mati, kita punya tulang hancur lebur sehancur-hancurnya, kulit kita semua dah terkoyak, tiba-tiba dia boleh kata kita nanti akan dicantumkan balik tulang dan kulit itu dan jadilah makhluk yang sebagaimana kita sekarang. Ini macam itulah lebih kurangnya. Perli dengan biadab.
yang dirakamkan Allah dalam surah Saba sendiri ayat yang ke 7. Wa qala alladhina kafaru hal nadullukum ala rajulin yunabbi'ukum idza muzziqtum kullu mumazziqin innakum lafi khalqin jadid. Jadi surah Saba ni dia beri oksigen kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaannya oksigen. Ya. Nabi begitu terasa dengan usaha, bukan setakat tak nak dengar, bukan setakat nak halang, tapi perli balik, pukul balik, bantai balik apa yang Nabi sampaikan. Lalu surah Saba ni nak mengajar kita, hey orang Quraisy yang tak percaya pada akhirat, aku bawa cerita Nabi Sulaiman yang berinteraksi dengan benda gaib. Yeah. Yang kami tundukkan kepadanya benda kamu tak nampak. Benda tu kamu tak nampak, tapi Nabi Sulaiman adalah hamba Allah yang menjadi bukti wujudnya makhluk di alam gaib yang bukan tak ada, tapi mata kamu yang tak nampak. Kalaulah jin itu ada, kalaulah angin itu ada, maka logiknya akhirat itu ada. Cuma kamu tak nampak. Cuma kamu belum dinampakkan lagi. Maka ini antara reason kenapa babak Nabi Sulaiman ditundukkan kepadanya benda-benda gaib ini dipaparkan. Itu ibrah yang kedua mengenai kewujudan alam gaib. Okey. Nampak tak tuan-tuan? Sikit demi sedikit kita mula tenggelam dengan kehebatan Al-Quran. Yang ketiga, ya, yang ketiga saya nak kongsikan ibrah daripada ayat mengenai kewafatan Nabi Sulaiman ini, ya. Di mana bukan saja-saja Allah Taala sebut dabbatul ard, ada beberapa ekor anai-anai. Yang anai-anai ni kita semua sedia maklum lah, Mas, kecil je pun macam semut. Yeah. Anai-anai. Tetapi sekecil macam mana pun sesuatu makhluk ini, jangan underestimate keupayaan mereka. Upaya hebat tak hebat anai-anai ni, merekalah makhluk yang boleh melakukan sesuatu kepada barang Nabi Sulaiman. Yang mana makhluk-makhluk lain semasa Nabi Sulaiman hidup, mereka nak sentuh, nak tengok pun tak berani. Nabi Sulaiman, apatah lagi nak menyentuh barang-barangnya, arasnya. Tetapi tiba-tiba ada makhluk kerdil, ada makhluk kecil telah makan sesuatu yang paling penting bagi Nabi Sulaiman, namanya tongkat, tempat Nabi Sulaiman bersandar, tempat Nabi Sulaiman bertongkat sepanjang berjalan. Apa Allah Ta'ala nak ajar sebenarnya? Ingat ya, setiap perkataan di dalam Al-Quran tidak ada sia-sia. Ya. Semuanya ada tujuan. Ini sebenarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mahu menundukkan ego dan kesombongan orang yang disasarkan daripada surah ini, iaitu Quraisy yang sombong dan bongkak sampai perli Rasulullah. Allah Ta'ala kata, eh, kalau kami nak malukan kamu, kami boleh malukan kamu dengan mudah saja. Betapa banyak tentera-tentera kami yang kerdil mengalahkan tentera yang besar jumlahnya. Tengok saja burung ababil, gajah tu besar. Tapi kami tak perlu utuskan gajah untuk lawan gajah. Kami utuskan burung sudah memadai. Saya. Nabi Sulaiman, arasnya hebat, kekuasaannya hebat. Namun Allah tunjukkan bagaimana makhluk yang kerdil ini akhirnya dijadikan asbab untuk memberitahu Nabi Sulaiman tetap makhluk Allah, hamba Allah yang akhirnya mati. Lalu dengan mereka memakan tongkat Nabi Musa, Nabi Sulaiman, terjatuh Nabi Sulaiman sebagai tanda baginda telah lama meninggal dunia. So di akhirnya makhluk halus inilah, ya, bukan makhluk halus tu, makhluk halus yang bernama anai-anai inilah menjadi guru kepada kita erti kematian, memberitahu kita hakikat hidup sebagai seorang manusia. Satu perkara yang saya nak sebutkan di sini, orang-orang Quraisy, mereka kata Nabi Muhammad telah diganggu oleh jin. Apa yang Nabi Sulaiman, apa yang Nabi Muhammad sampaikan adalah sesuatu yang telah datangnya daripada jin. Jin telah mengacau Rasulullah, kata mereka, Nabi Muhammad. Sebab itu kata-kata Nabi ni dia pelik, orang boleh terpukau dan jumlah pengikutnya boleh jadi ramai. Lalu Quraisy kata ini Muhammad, dia kena, kita kena bawa dia jumpa Tok Bomo lain sebab dia dah kena jin. Kerana bagi orang Quraisy dan sebenarnya orang-orang sebelum mereka sangat mempercayai ramalan-ramalan di masa depan ni, jin saja ada maklumat. So bila Muhammad sebut benda-benda yang akan berlaku pada masa depan, mereka dengan pantas mengatakan Muhammad dapat info daripada jin. Jadi jangan orang percayalah, benda mengarut ni. Ini kata Quraisy. Lalu surah ni, ayat ni mengajar kita, betul tak jin ada maklumat tentang masa depan? Betul tak jin ada
maklumat tentang benda gaib yang menyebabkan kita ni pergi jumpa kadang-kadang orang yang mengamalkan ilmu hitam. Sebab ilmu hitam ni boleh deal dengan syaitan, boleh deal dengan jin. Betul ke jin boleh memberitahu ramalan masa depan? Tuan-tuan, ayat ini mengajar kita. Dan yang mengajar kita ni makhluk kecil sahaja yang mengajar kita. Allah Ta'ala pilih anak-anak sahaja untuk mengajar kita, untuk menunjukkan di mana duduknya jin yang mengatakan kepada manusia, kami tahu apa yang akan berlaku pada masa depan, maka carilah kami untuk menyelamatkan masa depan kamu. Allah Ta'ala utuskan anak-anak yang kecil saja untuk memalukan jin. Jin mengatakan kami tahu benda gaib, tetapi sekarang anak-anak mengajar mereka, Sulaiman dah lama wafat, kenapa kamu tak tahu? Buktinya apa? Kamu terus bekerja, kamu terus bekerja. Sebab kamu kerja sebab kamu takut pada Sulaiman kan? Tapi kamu tak sedar sebenarnya Sulaiman tu mukanya saja mengadap kamu yang tengah bekerja. Sebenarnya dia dah lama wafat. Dan antara tanda dia wafat, nah dia kan terjatuh. Tongkatnya telah rapuh. Kami anak-anak yang memakannya. Ini bukti bahawasanya kamu yang mendakwa tahu benda gaib. Depan kamu tu Sulaiman telah wafat pun kamu tak tahu. Depan mata kamu, dalam istana pun kamu tak tahu yang seseorang itu telah pergi. Ini kan pula luar daripada istana kamu mendakwa kamu tahu sesuatu yang gaib. Tak payah benda gaib, Nabi Sulaiman wafat pun kamu tak tahu. Nampak tak tuan-tuan? Macam mana anak-anak ini mengajar jin? Dan sebenarnya anak-anak ini mengajar kita. Sebab itulah ada kalimah, falamma kharra tabayyanatil jinni. Apabila Sulaiman tersungkur jatuh, sebab roh sudah tidak ada, hanya jasad sahaja. Bila semakin lama tongkat itu rapuh, maka di mana lagi tempat jasad Nabi Sulaiman nak bersandar? Kalaulah anak-anak tidak diutuskan, ertinya apa mas? Ertinya mungkin sampai bila-bila begitulah keadaan Nabi Sulaiman. Orang tak perasan dia dah tak ada. Tapi punyalah hebat Nabi Sulaiman, dia wafat pun mas dalam keadaan sedang memantau kerja-kerja para pekerjanya adakah mengikut syariat ataupun tidak. Saya. Nabi Sulaiman bukan wafat atas katil. Nabi Sulaiman wafat ketika syahid sedang menyaksikan para pekerjanya follow Allah ke tidak, buat maksiat ke tidak. Ertinya tak ada rehat bagi Nabi Sulaiman. Kalau nak rehat, dia boleh mati atas katil. Tapi sekarang dia mati dalam keadaan sedang memegang tongkat, sedang mengadap para pekerja, yang mana para pekerja ni jin. Jin sangka Nabi Sulaiman tengah follow up, tengah pantau, padahal Nabi Sulaiman telah pergi buat selama-lamanya. Tetapi Allah Ta'ala nak ajar kita bagaimana kompetensi, kesungguhan, kegairahan, amanahnya Nabi Sulaiman kepada kerjanya sebagai seorang Nabi yang diberikan Allah kekuasaan. Saya ulang balik ya. Betapa amanahnya seorang Nabi yang diberikan tugasan kenabian dan diberikan kekuasaan, maka dia kena pastikan segala apa yang dia takbir dan dia pimpin selari dengan tugasnya sebagai seorang Nabi, iaitu patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesiapa yang tak patuh, dia akan pukul dengan tongkatnya itu. Tetapi sekarang Nabi Sulaiman sudah tidak ada. Dan jin tidak tahu Nabi Sulaiman sudah tidak ada. So macam mana kamu boleh kata kamu tahu benda gaib sedangkan kewafatan Nabi Sulaiman pun kamu tak tahu? Sebab tu Allah Ta'ala kata, law kanu ya'lamunal ghaib ma labithu fil 'adabil muhin. Kalaulah jin ini mengetahui benda gaib, maka mesti mereka akan tahu Sulaiman dah tak ada. Dan once mereka tahu Sulaiman dah tak ada, buat apa nak kerja depan Nabi Sulaiman? Mesti cepat-cepat escape dan melarikan diri. Betul tak? Betul. Tetapi sekarang mereka terus bekerja, mereka terus bekerja. Setengah ulama kata 2-3 hari mereka bekerja, sedangkan sudah 2-3 hari Nabi Sulaiman wafat. Mereka terus bekerja, ertinya mereka tak tahu Nabi Sulaiman dah pergi. Subhanallah. Yang terakhir tuan-tuan, yang terakhir saya nak kongsikan ibrah daripada ayat ini, kenapa duduknya dalam surah Sabak. Cerita Nabi Sulaiman ni ada banyak surah mas. Ya. Tetapi kenapa surah yang bernama surah Sabak? Allah bawa cerita Nabi Sulaiman wafat, dengan cerita anak-anak, dengan cerita jin. Sebenarnya ayat ini yang kita bongkarkan pada minggu lepas. Setiap surah dia ada tujuan. Ya. Dan antara tujuan surah Sabak, nama Sabak tu pun kita dah belajar sesuatu. Nama Sabak tu pun, nama surah ni, ya, tauqifi, nama surah ni ditentukan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan pendapat jumhur para ulama. Nama surah tu simbol kepada intipati surah. Sabak artinya satu kaum yang berada di Yaman, yang mana mereka ini mewarisi pemerintahan Balqis.
Mereka adalah rakyat jelata yang hidup di bawah Balqis yang telah menjadi muslimah dan di bawah pemerintah Nabi Sulaiman yang telah mengislamkan Balqis. So, Sabah ini merujuk kepada negara yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka kekayaan, kemewahan, kebun-kebun yang hebat, semua itu ada dalam surah Sabah. Ya. Namun kenikmatan yang Allah Ta'ala beri daripada muka bumi yang memberikan kepada mereka kebun-kebun yang hebat, orang panggil negara mereka maju. Pada masa yang sama, Allah bagi lagi nikmat mereka mewarisi ajaran Nabi Sulaiman dan Balqis, iaitu Islam. Ya. Tiba-tiba penduduk mereka engkar kepada Allah dan menyembah selain daripada Allah. Maka apa yang berlaku? Mereka bila memilih untuk tidak percaya kepada Allah dan akhirat, surah Sabah menggambarkan bagaimana mereka dihancurkan Allah sehancur-hancurnya. Sebab surah ini nak memberitahu kita betapa bahayanya kalau tak percaya pada akhirat. Ya. Maka sekarang Allah Ta'ala nak memberitahu sumber maklumat akhirat hanya Quran. Sumber maklumat berita ghaibiyat hanyalah daripada mulut Rasulullah. Sumber maklumat tentang masa depan, namanya syurga, neraka, kiamat, mahsyar, hanya daripada Allah dan bukan daripada jin, bukan daripada makhluk, tapi hanya sahaja daripada Allah. Maklumat tentang akhirat, maklumat tentang ghaib tak ada pada jin, hanya pada Allah. Lalu cerita Nabi Sulaiman dipilih di sini bagi memaparkan betapa jin tak ada maklumat tentang akhirat, jin tak ada maklumat tentang benda ghaib, hanya Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui tentang peristiwa ghaib. Maka sebab itulah kita kena beriman kepada Al-Quran, dan sebab itulah surah Sabah ini diletakkan cerita Nabi Sulaiman dan jin yang tak tahu benda ghaib. Nampak tak betapa yeah. indahnya posisi cerita ini diletakkan Allah di dalam surah Sabah. Wallahu'alam, mudah-mudahan ada manfaat untuk semua. Baik, insyaAllah kita akan berhenti rehat seketika Ustaz. Seperti nasi edisi hari Selasa, dan Ustaz bercakap tentang kewafatan Nabi Sulaiman alaihissalam, juga kupasan berkaitan apa yang ada menerusi surah tersebut Ustaz sebut tadi, tentang perkara yang perlu kita renungkan, yang mana Allah turunkan surah itu kepada Nabi Muhammad SAW sebagai oksigen lah, yeah, yang kita sebutkan kepada kaum Quraisy yang nakal tadi. Katanya kenapa tidak mempercayai alam yang ghaib. Jadi mungkin kalau berbalik kepada perspektif kita hari ini untuk ibrah, ya Ustaz, kadang-kadang kita melakukan sesuatu larangan Allah SWT, ataupun kita membuat dalam keadaan kita sedar perkara itu berdosa, tetapi kita tetap melaksanakannya. Adakah sama saja kita seperti budak-budak nakal ni yang tak percaya kepada balasan hari akhirat, sesuatu yang ghaib yang kita tak nampak dalam kehidupan ni Ustaz? Masya Allah Mas, memang duduk di dunia ni, kita ni Allah anugerahkan kepada kita akal. Allah anugerahkan kita akal, sesuatu yang tidak dianugerahkan kepada makhluk lain. Arak, judi, rasuah, zina, bunuh. Non-Muslim mana yang kata benda ni baik? Tak payah Muslim, non-Muslim mana yang kata benda ni baik? Sebab semua orang Muslim dan non-Muslim dianugerahkan akal. Ya. Tetapi kenapa kita kena faham hidup kat dunia ni ujian? Ujian artinya perang. Perang artinya ada musuh. Satu nak lawan dua tak boleh. Apakah dua? Namanya nafsu. Yang kedua syaitan. Ya. Maka sebab itu satu nak lawan dua susah. Paling kurang kita kena seri. Maka Allah Ta'ala tidak mahu kita berpada dengan akal bagi menghadapi ujian dalam hidup yang datang daripada nafsu, syahwat, yang mengatakan why not, why not, why not kita buat, kita dekati, kita lakukan once sekali sahaja mungkin. Dan syaitan pula yang membisikkan kepada kita segera, segera, segera lakukan. Jadi saya nak menegaskan, nak guna logik untuk meninggalkan dosa memang susah. Tetapi inilah yang dikatakan hidup ini ujian, yeah, kerana dia soal mempercayai sesuatu yang tidak nampak depan mata. Melakukan sesuatu dengan meyakini akan memperolehi ganjaran. Meninggalkan sesuatu dengan meyakini untuk dapat memperolehi ganjaran. Mana ganjaran dia? Kita tak nampak. Inilah ujiannya. Ini memang pencabar. Yeah. Duduk di zaman Dajjal nak muncul ni, memang segala bendanya materialistik. Jangan cakap agama kepada saya kalau kamu tidak boleh memberikan saya penjelasan memuaskan. Benda semua nak saintifik susah.
Sebab itu Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala membuat kesimpulan. Antara kesimpulan yang bagi saya amazing, bila Allah menyampaikan cerita Sulaiman dan Saba. Tuan-tuan cuba tengok antara ayat dalam surah Saba ini, Allah Ta'ala kata, lepas Allah cerita pasal Iblis yang akan sedaya upaya mengganggu melalui cucu cicitnya syaitan, Allah Ta'ala kata, وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكْ. Kewujudan Iblis dan syaitan adalah untuk menguji. Allah boleh hapuskan syaitan, betul tak? Ya. Allah boleh hapuskan Iblis semenjak dia engkar untuk tidak sujud kepada Adam. Tetapi kenapa Allah membiarkan mereka hidup? Bahkan Allah memperkenankan permintaan mereka supaya mereka tidak mati kecuali kiamat. Kita fikir balik, patutnya mati syaitan ni, menyusahkan kita, bawa kita masuk neraka. Namun ayat ini memberitahu, inilah tujuan kami kekalkan. Kami kekalkan Iblis, kami kekalkan sampai kiamat syaitan, supaya kami dapat tengok antara dua puak. Kamu pilih yang mana satu antara dua puak ini. Satu pihak, lina'lam man yu'minu bil akhirah, siapa yang benar-benar percaya pada akhirat. Nampak kan? Orang yang akan terlepas daripada bisikan syaitan dan gangguan nafsu adalah mereka percaya pada akhirat. Dan yang kedua, mereka yang berada kepada orang yang ragu kepada akhirat. Tuan-tuan jangan berada pada kelompok yang kedua. Percayalah kepada akhirat, ia pasti akan muncul. Dan antara idolanya adalah Nabi Sulaiman, Nabi Daud dalam surah Saba. Mereka diberikan kekayaan, mereka diberikan segala-galanya, tetapi kerana adanya akhirat lah, kerana adanya Allah lah, mereka Allah Ta'ala nobatkan sebagai hamba Allah yang bersyukur. Kaya, mewah tapi bersyukur. Musyrikan Quraisy, kaya, mewah tapi syirik. Dua perkataan nampak sama tetapi berbeza. Syakara dengan syaraka. Syakara, Nabi Sulaiman, Nabi Daud bersyukur pada Allah. Tetapi sebaliknya Quraisy yang disasarkan surah ini, mereka syaraka, mereka syirik kepada Allah. Allah bagi peringatan tapi mereka tidak mengambil perhatian. Nah, itu mungkin jawapan saya lah, Mas. Ya, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Mungkin soalan terakhir kita, bila saya melihat Ustaz bercakap tentang jin tadi, mungkin ada kehebatan tertentu yang diberikan Allah SWT untuk tunduk kepada Nabi Sulaiman. Dalam konteks hari ini, jin masih ada Ustaz ya? Masih ada. Tapi mungkin juga bila kita jangan sebut, kita nampak sudah. Kalau kita sebut tentang jin yang masih ada, sebenarnya kita dengar orang yang bermain-main dengan sihir Ustaz. Mungkin satu perkara yang saya rasa boleh kita sentuh, bagaimana sebenarnya mereka yang melihat jin itu sebagai satu kuasa dan bermain-main dengan sihir dalam konteks kita hari ini tentang kepercayaan kita kepada hari akhirat Ustaz? Subhanallah. Jin boleh melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan manusia dengan izin Allah. Artinya Allah memberikan kelebihan tertentu kepada bangsa jin untuk melakukan sesuatu yang manusia tidak mampu lakukan. Namun itu sebenarnya ujian Allah kepada manusia dan kepada jin. Bila jin diberikan kelebihan, lalu mereka menyuruh manusia memuja mereka, mereka syirik. Manusia yang pergi bertemu dengan Tok Bomo yang boleh membawa kepada mereka jin, mereka syirik. So, tidak boleh dinafikan adanya makhluk Allah yang diberikan kelebihan, tetapi sebenarnya kelebihan itu untuk menguji. Untuk menguji. Itu nombor satu. Yang kedua, yang nombor satu saya nak tegaskan, apa jua yang jin boleh buat, ia tak boleh buat kecuali dengan izin Allah. Ya. Buktinya apa? Macam mana Musa membatalkan sihir ahli sihir Fir'aun. Saya. Musa berjaya membuktikan bagaimana sihir ini boleh dihapuskan. Innallaha sayubatiluh. Sihir tidak boleh berfungsi dengan izin Allah. Tetapi sihir juga boleh berlaku, boleh kena, boleh berfungsi dengan izin Allah. Buktinya apa? Buka surah Baqarah, cerita Harut Marut, di mana Allah Ta'ala kata Harut Marut mengajar sihir kerana perintah kami, untuk diberitahu kepada masyarakat sihir begini, Nabi bawa mukjizat begini. So jangan kata Nabi bawa sihir, sihir ni begini, dia ada kelemahannya. Mukjizat para Nabi bukan sihir. Ini bezanya. Ini tujuan Harut Marut diutuskan, untuk ajar sihir. Bukan suruh amalkan, tetapi suruh jauhi sihir. Ini cikgu yang baik. Dia akan tunjukkan cara macam mana benda jahat tu berlaku, supaya kamu jangan buat. Tetapi ada orang buat, sedangkan benda tu diberitahu oleh Harut Marut, jangan buat.
Lalu Allah Ta'ala kata, mungkin berfungsi apa yang mereka nak buat namanya sihir, tapi sebenarnya وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Manfaat mudarat ini hanya dengan izin Allah. Lalu kita kena katakan begini, kalaulah ada seseorang yang terkena sihir, lalu mungkin mereka diuji Allah, lalu mereka meninggalkan kita, mereka telah pergi, kita kena katakan bahawasanya kematiannya adalah berlaku dengan perancangan Allah, dengan ketentuan Allah. Allah Ta'ala uji orang dengan macam-macam cara, antara ujiannya dengan kena hantar, kena santau, kena sihir. Kalau dia bersabar, fulan si fulan ni bersabar, lalu dia meninggal dunia, dia akan dipilih Allah sebagai orang syurga. Dan orang yang menghantar ini, berjaga-jagalah dia tidak akan terlepas daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita yang masih hidup kena kata apa yang berlaku adalah perancangan Allah, ketentuan Allah. Orang hantarnya asbab, bukan apa yang dihantar itu menyebabkan dia mati. Kematiannya adalah perancangan Allah. Ada orang mati kerana aksiden, bukan aksiden itu mematikan dia, tetapi aksiden itu hanyalah asbab. Yang mematikan dia adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikianlah juga sihir. Sihir tidak boleh melakukan apa-apa kepada manusia, tetapi dengan izin Allah dia boleh jadi asbab kepada kematian seseorang. Tetapi asbab, musababnya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita katakan begini supaya kita tidak memuja sihir, tidak memuja jin, tidak memuja perantara antara kita dengan jin. Namanya mereka mengamalkan ilmu hitam, wal'ayazubillah. Semuanya boleh dibatalkan dengan kekuasaan Allah. Jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian, kita kena percaya segalanya adalah ketentuan Allah, dan apa yang berlaku yang menyebabkan seseorang itu meninggal dunia adalah asbab. Dengan izin Allah ia berlaku, ia bertindak. Manfaat dan mudarat hanya dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan sihir, bukan ilmu hitam, bukan tok bomoh. Ini kita kena pegang. Saya kira itu sebagai satu penutup ataupun konklusi kepada perbincangan kita pada petang ni, Ustaz. InsyaAllah, terima kasih banyak atas perkongsian. Sampai kita bertemu lagi insyaAllah minggu hadapan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.